Dan masih banyak sang kapten di sana, Dola Cordoba, pemain senior. Kali ini yang akan memberikan laporan langsung komentar handal kita, Bang PJ Samudra. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan Big Match antara Senapan FC, delegasi dari Desa Bolo tuan rumah, berhadapan dengan Lampa Dompo FC, delegasi juga dari tuan rumah Desa Bolo. Kita kembali ke lapangan pertandingan, tendangan bebas saudara Kiman, berbahaya saudara-saudara, dibiarkan begitu saja oleh senter back tangguh ini. Yang terjadi pelanggaran rupa-rupanya saudara Jaf Fajar tadi, maksudnya sama-sama heboh saudara-saudara. Kampona E, ya itulah supporter pada sore hari ini. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan bebas rupa-rupanya untuk anak-anak Lampa Dompo FC. Kita lihat saudara-saudara, Bayer sudah dilakukan, tidak terarah tadi. Coba melakukan penekanan di sektor kanan lapangan. Lemparan ke dalam, Diego Costa di sana. Masih Diego Costa. Umpan lambung berbahaya. Bukan membentur Arturo Vidal di sini. Kerjasama dengan nomor punggung 9. Tidak mampu melewati. Kembali Dayat. Kandas lagi saudara-saudara, nomor punggung 9 mencari-cari kawan, kerjasama dengan Bayer di sana. Tidak diberi ruang oleh saudara Andika. Masih Andika, apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya. Tendangan yang masih membentur salah satu kaki penggang pertahanan tadi. Kembali anak-anak Senapan FC, Fajar. Masih saudara Fajar, kerjasama dengan Iqbal. Tidak terarah, tapi disapu bersih saja oleh Arturo Vidal. Gulali, masih saudara Gulali, bersama dengan Bayer di sini. Bayer dibayang-bayangnya oleh Fajar. Nomor punggung 9, tendangan keras. Tidak ada kawan yang dituju. Wasit 31. Kalau satu. Ramah. Ya, kembali ke lapangan pertandingan, lemparan ke dalam Isra Rutin di sana. Sudah dilakukan. Diego Costa yang dituju. Masih Diego Costa mencari-cari kawan. Tidak diberi ruang tadi, saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam. Sangkatan kesebelasan, umpan lambung maksudnya, tidak ada kawan yang dituju. Kembali lemparan ke dalam Arturo Vidal. Gulali yang dituju, kerjasama dengan Bahir. Luar biasa kolaborasi dengan saudara Gulali. Gulali goyang Inul Daratista. Bahir di sini tidak diberi ruang tadi oleh saudara Hendrik. Tidak ada kawan yang dituju. Kembali anak-anak Senapan FC menguasai bola. Diego Costa, umpan LDR Fajar yang menuju. Masih Fajar, cari-cari kawan saudara Fajar. Kandas lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun oleh anak-anak Senapan FC ini. Lemparan ke dalam Isra Rutin di sana. Iqbal yang dituju. Masih saudara Iqbal. Saudara Iqbal. Tendangan keras. Sudah dilakukan. Dayat yang dituju. Nomor punggung 21, saudara Dayat mencari-cari kawan. Umpan
teman-teman LDR di sana. Tidak ada kawan dituju, kembali lampa dompo. Luar biasa aksi pendekar dari Israel Rudi ini. Tangan. Elspal rupa-rupa tendangan bebas. Setara Iqbal sudah berlakukan berbahaya. Masih terjadi peributan bola terbaik saudara-saudara. Shooting keras dari Fajar Junior tadi. Tidak ada kawan yang dituju. Terjadi perebutan bola udara. Gunali apa yang dituju ke Euro, saudara-saudara. Kembali ke lapangan pertandingan berbahaya. Isra Rudin di sana. Tidak terarah tadi. Vinicius Junior di sana. Masih Vinicius. Kerjasama dengan Henry. Kurang cermat tadi. Kembali Giman menguasai bola. Fajar Junior di sana. Kerjasama dengan Giman. Luar biasa. Jaga gawang tanggung yang dimiliki oleh lampar dompo ini. Kembali Henrik di sana. Arturo Vidal luar biasa. Henrik yang dituju. Kembali Henrik mencari-cari kawan. Kerjasama dengan Baer. Baer kerjasama dengan Vinicius maksudnya. Disapu bersih saja oleh secara Arturo tadi. Lemparan ke dalam rupa-rupanya sudah dilakukan. Kembali Andika, masih Andika mencari-cari kawan. Luar biasa Dayat yang dituju. Saudara Dayat tidak diberi rupa. Rupanya tadi saudara Andika ya mana pendukung senapa tadi berbahaya saudara-saudara. Bola Cordoba center back tangguh yang dimiliki oleh Senapan FC ini. Tambah selalu satu bersih saja tadi oleh Arthur kita Diego Costa. Shooting keras tadi masih belum terarah saudara. Menguasai bola Diego Costa bersama dengan Andika maksudnya. Tidak terarah rupa-rupanya. Kembali Oki Yakuza bersama dengan Henrik. Oki Yakuza Bayer yang dituju bersama dengan Henrik. Tidak terarah setara Henrik. Bayer di sana bersama dengan Fajar mencoba melakukan penekanan melalui sektor kanan.
Gordian tadi, saudara Hendrik Iqbal bersama dengan Isra Rudin. Isra Rudin memutar-mutar tadi. Dan saya dari saudara Fahir tadi menutup ruang gerak ke saudara Isra Rudin. Berbahaya. Masih terjadi perebutan bola. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pembinaan untuk anak-anak Semarang FC. 31 berbahaya saudara saudara. Rupa-rupanya sang penjaga kawan Senapan FC ini berbahaya kembali. Vinicius Junior maksudnya tidak mampu melewati Hendrik. Tidak terarah saudara Hendrik. Kembali anak Senapan FC menyusul bola Fajar Junior. Masih Fajar Junior. Isra Arudin berbahaya. Daya di sana. Sedih daya kau. Daya seorang putari. Bersama dengan Isra Arudin. Tidak diberi ruang saudara-saudara. Berbahaya nama tunggu. Paten tangguh yang dimiliki oleh Senapan FC ini tidak memberi ruang sama sekali. Berbahaya. Lagi-lagi penjaga gawang tangguh yang dimiliki oleh Sabu. Ia kembali ke lapangan pertandingan. Tendangan bebas saudara-saudara sudah dilakukan. Berbahaya. Satu dari Kiman tadi mampu menyelamatkan bentang pertahanan dari Senapan FC. Daya yang dituju berbahaya. Luar biasa. Penjaga gawang tangguh dari Alala Potoko FC ini masih bisa mengamankan cara gawangnya. Kembali terjadi perebutan bola antara Isra Rudin. Kurang terarah tadi Hendrik. Masih terjadi perebutan bola, apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya. Hingga empat pemain-pemain Senapan FC sudah berada di area titik putih. Tanpa Dombo FC. Arahan lagi dari kapten kesebelasan Dona Cordoba. Sudah dilakukan. Bola Mandoras, tapi dapat sudah ke bola Mandoras. Panjang dari wasit yang menonton pertandingan pada sore hari ini di partai yang kedua. Halo. Pertanda babak pertama telah usai dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik. Kami informasikan yang bertanding besok. Di mana besok akan dimulai putaran ketiga ataupun babak ke-32 besar untuk memperebutkan tiga. Wasit utama kita pada sore hari ini Bang Safar, sarjana pendidikan bantu oleh garis 2 Habibi Musa. Akan semakin menarik saja saudara-saudara. Peluit panjang kickoff babak kedua baru saja dimulai. Sebuah pemainnya sangat rajin. Iqbal menarik Isra Rudin. Isra Rudin mencari ruang senapan kali ini jauh ke depan Isra Rudin. Masih heading ball terjadi kembali. Tendangan Cidaya tadi mampu diblok kembali oleh benteng pertahanan dari Lampa Dongkong. Kembali tendangan sudut pertama kalinya di babak kedua ini. Senapan. Daya sudah lakukan terbaik saudara-saudara. Lagi-lagi kurang sigap tadi Thiago Costa. Ini sudah dilakukan saudara-saudara. Apa yang terjadi? Masih mampu diamankan kembali. Bola ke Pratama di sana. Miskomunikasi tadi. Ada Kiman menghalau. Kembali lemparan ke dalam untuk Lampa Dongkong.
Nomor punggung gol saudara Gomez di sana. Gulali. Oh, akhirnya Gulali terpaksa harus. Dijatuhkan oleh saudara Iqbal ini dan Iqbal mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang wasit. Balik ke lapangan. Kali ini tendangan bebas untuk Lampa Tompo. Tangan dari saudara Bahir tadi, sebuah pengamatan yang sangat luar biasa dari sang wasit kita Bang Safar tadi. Tendangan gawang sudah lakukan Diego Costa yang dituduh kembali Iqbal. Landang tengah yang dimiliki oleh Senapan kali ini Diego Costa masih 1-2 yang sangat aduhai jauh ke depan saudara Bahir. Lebih dekat ke penjaga gawang tangguh Rio Ferdinand tadi. Kiman jauh di depan berbahaya. Kiman jauh di depan berbahaya. Akhirnya Senapan saudara Kiman mencatatkan namanya 1 gol untuk Senapan. Baik, kembali ke lapangan Gulali di sana. Kali ini Lampa Tompo umpan tarik saja nomor punggung 28 di sana. Lampa Tompo Gulali dipresur ketat oleh si rambut pirang ini nomor punggung 33. Kembali lemparan ke dalam. Yogi di sini sudah dilakukan. Lagi-lagi tekanan ke Mago. Dayak di sana melakukan gerakan. Iya. Nampak di sana pembantu wasit dua Chen Kino yang sedang melakukan diskusi dengan wasit utama kita. Dua pengamatan yang dinilai sedikit mendapatkan arahan dari wasit utama kita. Luar biasa. Berikan apresiasi terhadap hakim garis kita ini, saudara Habibi Ainun atau Chen Kino di sana. Akhirnya Himan dengan saudara Arthur Fitter ini harus dihadiahi kartu kuning. Luar biasa, orang bisa nampaknya di sana. Baik, kembali ke lapangan saudara-saudara Gulali. Masih luar biasa kali ini. Terlalu keras tadi. Berikan umpan salah satu pemain. Lebar di sana, Andika Pratama. Senapan kali ini, Dayak, masih Dayak. Berbahaya, masih di sana. Luar biasa. Presur yang sangat getar dilakukan Lampa Tompo kali ini. Serangan balik cepat. Umpan pendek. Miskomunikasi. Masih Lampa Tompo kali ini. Sang Kapten Tsubasa di sana sangat baik. Luar biasa. 23-31 mampu dirampas kembali. Diego Costa. Luar biasa Diego Costa. Dapat presur yang sangat getar. Bukan merupakan sebuah pelanggaran.
Iya, terlalu kencang tadi. Sangat luar biasa, semakin sore semakin seru saja. Dua klub, medis. Renutri. Ya. Iya. Akhirnya lagi-lagi kartu kuning, Isra Rudin ini. Belum mendapatkan anak-anak lampau tombol lewat tendangan bebas kembali di sini sudah dilakukan ke apa yang terjadi di sana? Tadi bola terlebih dahulu keluar lapangan. Dayat kali ini sudah umpan pendek, masih Dayat terlepas dia saudara-saudara. Dayat, ampun. Oh, bola terlebih sudah dilakukan. Heading ball di sana berbahaya. Tapi di area sendiri sendiri kembali masih Iqbal di sana. Sebuah skema serangan yang sangat luar biasa dibangun anak-anak Senapan ini. Lagi-lagi nyaris tadi, kali ini nomor punggung 20 Saudara Saleh tadi. Bola jatuh di area tengah lapangan, heading ball kembali. Oh, salah penyerbuan tadi. Namun tidak mendapatkan ruang tadi. Saudara Roland keluar, masuk Ardi nomor punggung 66. Iya, Roland atau Isra Rudin ini harus ditarik keluar, digantikan oleh saudara Ardi nomor punggung 66 kembali ke lapangan. Arthur Fidor di sana. Pendek saja, masih lampau dombo kali ini. Bahir yang dituju di sana, masih Bahir. Oh, sebuah blok yang sangat luar biasa yang dilakukan saudara Giman, kembali lemparan ke dalam di sana. Arthur Vidar di sana sudah dilakukan berbahaya. Oh, terlebih dahulu. Kali ini Bang Saleh, masih Bang Saleh. Oh, nomor 20 berlari di sana berbahaya. Sebuah tangkapan yang sangat luar biasa keluar dari sarangnya. Luar biasa. Saudara Rio Ferdinand ini memiliki ilmu kanuragan terbang. Kembali Senapan FC. Wow, Dayat di sana. Dia Dayat versus Dayat. Oh, tidak ada kau yang ketika mampu diamankan kembali. Kali ini Diego Costa, Iqbal. Oh, mampu dipatahkan kembali serangan balik kali ini. Lampau Tompo. Masih Lampau Tompo tidak ingin kehilangan bola. Lebar di sini. Masih Lampau Tompo. Arthur juga bisa ingin membantu serangan. Kali ini serangan balik saudara-saudara. Harus memang dijatuhkan saudara-saudara. Lampau Tompo nomor punggung 3 di sana. Saudara Ensel tadi. Parenta di sana. Iqbal sudah dilakukan. Oh, bola meledak. Keadaan Iqbal di sana terjadi perebutan bola. Iya, sebuah kesalahan tadi, sebuah loncatan yang membahayakan. Kali ini nomor punggung 9 dari Lampau Tompo lagi-lagi mendapatkan kartu kuning, saudara Hendri. Ditepis kembali ke lapangan. Oh, kandas tadi sebuah pola serangan. Baik, kembali ke lapangan saudara-saudara. Lempar ke dalam sudah dilakukan kali ini Dayat di sana. Masih kita sama dengan Dayat. Oh, Dayat. Dayat Kodrat berbahaya, masih nomor 8. Dayat di sana masih mencari ruang, berikan umpan ke saudara Dayat pula. Oh, sudah dilakukan arah Dayat yang di sana.
masih menguasai bola. Kali ini Andika Pratama. Iya. Sedikit mendapat gangguan dari penjaga pelanggaran. Iya. Kembali ke lapangan. Tendangan bola sudah dilakukan. Bukan merupakan sebuah pelanggaran kali ini. Thiago Costa. Dayat di sini. Mari terjadi perebutan bola. Suara wasit ada wasit itu, ada pengamatan yang ya mundur. Baik, mohon tenang. Iya, untuk diketahui bahwa ini adalah sama-sama keterwakilan, sama-sama bolonge. Ya, main yang indah. Ya, para penonton ini ingin melihat kita semua bermain yang sangat luar biasa, ya Wak. Mohon ketenangannya. Ya, untuk ofisial kedua tim hanya satu yang berdiri. Baik di senapan maupun di lompat tumpo. Sama-sama tuan rumah. Iya. Kembali ke lapangan saudara-saudara. Kembali lompat tumpo. Nomor punggung 9. Arthur Fidel yang dituju sana. Oh, salah pengertian Arthur Fidel. Kembali serangan balik daya di sana. Umpan melebar. Andika di sana. Masih Andika. Kembali Andika di sana. Lagi-lagi saudara Aceh tadi sedikit melakukan pelanggaran, impai di sana pemain yang sangat luar biasa yang menjaga stabilitas pertahanan sudah melakukan saudara-saudara sangat luar biasa penjaga gawang yang dimiliki lampa tumpu ini kali ini Bang Saleh Muhammad Saleh luar biasa lebar di sana. Oh, salah pengertian tadi Bang Saleh. Sangkatnya di sana terlepas dia. Oh, melebar ada Dayat di sini, masih Dayat nomor 88. Sangat baik Dayat bersama dengan Thiago Costa, masih Thiago Costa. Bola terjauh di sana. Masih saudara-saudara. Hei, terlalu lama dia, bukan merupakan sebuah pelanggaran kembali saudara-saudara. Kali ini lampa tempo. Jauh sana Bahir yang dituju, masih Bahir sendiri Bahir. Ya, kita lihat dua pemain sekaligus. Iya, nampak dengan jelas 2-1 tadi. Sangat lampa dong pemain melakukan tendangan bebas. Bila yang dituju yang berbahaya. Oh, sangat baik. Kontrol dada tadi dari situ Andika Pratama. Bola lagi-lagi di luar lapangan. Di luar lapangan lagi nampaknya. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Heading dari sana. Ada bola Cordoba di sana. Iya, kita babak kedua. Kita menangkan bola. Sama-sama tuan rumah kali ini. Luar biasa sejauh ini lampa tumpu. Selamat kepada Senapan FC 1-0 atas kemenangan Lampa Tumpo. Ya, sekali lagi kepada teman-teman panitia dalam memasuki putaran ketiga besok agar kita briefing sebentar saja tak. Ya, pada teman-teman panitia mohon berkumpul dulu. Mohon kumpulkan dulu semua bola. Ya, teman-teman ya. Tadi ulo. Koordinator itu